Ya, siapa yang belum baca tadi? Baca ulang dan terjemahkan. Tapi jangan salah, bacanya sudah tadi benar semua. Ayo, Famos, siapa? Famos, terjemah Famos. Ya, siapa yang mau terjemah? Famos. Pak Pak Mustahya mau terjemah? Ya. Mau terjemah kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khusufi lil qamari, ya. Ada ataf ya, maktuf. Ya. Dan gerhana bulan itu karena adanya bulan. Wal khusufi lis syamsi, gerhana matahari karena adanya matahari. Adanya gerhana matahari. Ya. Wal khuslu min man ghassala al mayyiti. Wal khuslu min ghuslil. Min ghuslil mayyiti, ya. Ya, min ghuslil mayyiti. Tadi ketinggalan sih Ustaz, mohon maaf. Oh ya ya, min ghuslil mayyiti. Ya, nanti bisa dilihat lagi rekodnya. Terus? Dan mandi bagi orang yang memandikan mayit. Ya, terus? Musliman, karena orang Muslim, orang Islam. Musliman karena berupa orang Islam, seperti itu orang langsung Islam. Berupa. Karena atau? Karena atau? Kafiron. Kafir. Ya, terus? Ghuslul kafiri. Dan memandikan orang kafir. Terus tidak aslama jika aslama Islam. Ya. Ilam ya junub jika tidak berjunub. Ya, tidak junub. Siapa yang tidak junub? Orang kafir. Orang kafir tersebut. Terus orang kafir tersebut, ya. Di kufrihi di dalam kafirannya. Ya. Aulam tahidil kafirati atau tidak kafiratu. Nah, auli aulam tahidil kafiratu fa'ilnya, Pak. Kafiratu atau ya. Dia tidak haid. Orang kafir tidak haid. Ah, ya, kafir haid, itu ya. Tidak haid atau kafir itu tidak haid. Terus wa illa illa wajabal husu kecuali wa illa maka jika tidak wajib mandi. Jika tidak dan jika tidak jika tidak maka wajib mandi. Ya, jadi ini kebalikannya. Tadi kan ada syarat dia itu jika tidak junub atau tidak haid. Ya. Wa illa berarti kebalikannya, kalau di sini kalamnya itu adalah negatif jika tidak apa jika dia tidak seperti itu kan. Maka di sini wa illa berarti kebalikannya. Jika ya, dia positif. Haid ya seperti itu berarti positif di sini. Maka bagaimana ya, wajibal ghuslu. Maka wajib mandi. Kapan? Bantal Islami. Sudah masuk Islam. Ya, fil ashahi menurut ashahi di dalam kaul yang lebih sah. Ya, menurut kaul yang lebih sahih. Ya, menurut kaul ashah. Jadi ini istilah sebenarnya. Terus istilah yaskutu idza aslama dan dikatakan gugur apabila telah Islam. Ya, wakilah ya sekutu, tapi ada kil atau satu pendapat yang lain, yaitu tidak usah idza aslama ya sekutu. Oh gitu ya. Gugur. Ya. Gugur ya sekutu, gugur ya sedia. Islam. Nah, tapi menurut kaul yang aso, mandinya dua kali, mandi karena dia mandi sunnah, kemudian mandi karena juno. Mandi wajib. Ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Oh, saya mau tanya dari segi sorob biar tidak lupa juga. Jadi wal khusufi lil qamari wal khusufi lis syamsi. Bentuknya apa? Khusuf, khusuf itu apa bentuknya? Bisa ditasrif tidak? Saya mau tanya itu dulu. Bisa ditasrif tidak kira-kira? Jamak taksir. Ya kah? Jamak taksir. Tidak, tidak bisa ditafsir. Gerhana itu kira-kira jamak tidak gerhananya satu. Tidak bisa bagi, tidak bisa. Bisa. Ini sama dengan julusun qu'udun. Qu'ud. Nah, ini mas. Qu'udun. Dar. Masdar. Kasafa. Kusufan. Kasafa kusu. Kusufan. Kasafa yaksifu kusufan. Sudah. Kalau ini enggak bisa ditasrif ya li syamsi. Sudah. Ini namanya jamid. Kemudian wal uslu, berarti di sini bisa ditasrif atau tidak? Bisa. Nah, ini dari kata kerja apa? Kusala. Kusala ya usilu us. Uslan. Uslil mayiti, sama. Nah, kalau mayitun kira-kira itu bisa ditasrif tidak? Diambil bisa. Dari kata apa kok bisa mempunyai makna orang mati? Mata. Diambil dari kata. Mata. Bisa ditasrif sampai ke isim fa'ilnya?
mata, mata yang mutu mautan. Mautan. Terus mana lagi? Kalau musliman dari ambil dari kata apa? Aslama. 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 Jadi ingat-ingat, kalau baca aslama yuslimu itu artinya masuk Islam. Sehingga isim fa'ilnya adalah musliman, orang yang Islam. Orang yang Islam. Tapi kalau dibaca salama yusallimu artinya apa? Memberikan. Memberi salam. Salama yusallimu. Islam. Salam menyelamatkan. Kalau salim ayaslamu artinya selamat. 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 Ya, sudah. Jadi muslim ya. Kalau kafiron diambil dari kata kafara. 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 Maksudnya kufran bahwa kafirun. Kafirun normal ini ya, sahih. Wa usulul kafiri sama isi isim fa'il idza aslama tadi ya, ini bentuk berupa fi'il madi ikut wazan af'ala. Af'ala. Islam. Kemudian di sini apa? Janubu. Janaba. Ya. Janubu. Januba fa'ula yafulu januba ya junubu. Masdarnya? Junuban. Junuban isim isim fa'ilnya, sifat musyabihah junuban itu orang yang junub. Ayo, apa masdarnya? Masdar junub itu apa? Janibun. Oh iya kan. Janabah. Masdar wairu mim. Kalau masdar mim gampang ada wazannya. Hah? Junuban. Janabatan. Ah, mantap. Janabah. Janabatan. Ketahuan gak main-main ke Betotos Rivia. Buka sorot. Tahu aja Pak Kiai. Enggak apa-apa, silakan nyontek Pak, silakan. Hai, bisa tetap Rivi ya. Paskan lagi. Masyaallah lah, sampai amat amat kan. Wala kalau masalah pasien. Oh. Terus ya. Nah, kalau seperti ini apa tasrifannya? Fi'il mudhari ini kira-kira apa tasrifannya? Hadha. Hadha yahidu. Yahidu. Hadha yahidu hai. Hai dotan. Terus mas isim fa'ilnya apa? Dotan. Haidun. Haidun ya orang yang. Haidun. Sudah. Ini gampang ya sama ha-idun. Dengan kafir isim fa'il kafiro. Wa illa wajabah fi'il mudarinya wajabah. Wajab. Wajab yajibu. Wajab yajibu. Takut ada yang bilang ya wajibu itu wajab. Sama dengan wa ada yang itu wajab yajibu isim fa'ilnya. Wajibun. Isi mafulnya? Maujubun. Masdarnya? Wujuban. Oh, wujuban. Wujuban. Sama dengan khusufan berarti. Berarti kalau ba'dal islami berarti bentuknya apa islami? Masdar. Dari fi'il madi? Aslama. Ini isim tafdil dari al-asoh, ini tadi sudah disinggung tapi saya tanya lagi ya. ini isim tafdil dari lafad apa? Soha. Ya itu fi'il madinya, coba yasihu. Bukan, isim tafdil itu berarti dia diambil dari isim fa'il Pak. Banyakan seperti itu misalnya sohihun. Sohihun. Kalau akrob sohihun, diambil ya. Dari kata Karimun. Kalau Ahsan? Ahsan. Kalau Ahsan diambil dari? Hasinun. Wah, wow, mana Hasinun? Ahsan. Bagian ya. Ahsan. Isim fa'ilnya itu. Hasinun. Hasanun. Hasinun. Bukan Hasinun. Hasanun. Ayo coba tasrif. Hasanun. Hasunaya. Hasunaya. Husnan. Fahuwa Hasinun. Enggak usah panjang. Fahuwa Hasanun. 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 Isim fa'il. Hasanun isim fa'il saja. Iya. Kemudian kalau ini fi'il madinya apa diambil dari kata? Qala. Qala. Ya. Kalau ini ya ini diberikan majhul qala menjadi saqata. Tunggu Pak sebentar. Tunggu Pak. Terus lanjut Pak. Berarti kalau yaskutu fi'il madinya? Sakoto. Sakoto. Fi'il madinya sakoto isim fa'il. Sakit pun. Kata yaskutu. Sakoto yaskutu. Fi'il amarnya?
uskut 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 saya fiil isim fa'ilnya apa sakitun ya, sehingga sampai kalau ada fahuwa sakitun enggak usah ragu lagi oh itu diambil dari kata sakoto berarti gugur sudah sampai di sini ayo yang belum kebagian tadi baca silakan. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Iya, kenapa? Itu kalau misalkan ihda itu sama dengan ba'da Ustaz ya? Ihda zawa'i sama zora bukan? Ihda zawa'idi misalnya. Enggak, itu mu'anas dari kata ahadun menjadi ihda. Oh. Itu isim mabni Ustaz ya? Isim, enggak. Ihda itu. Mu'anas saja. Isim mufrad. Semufrad ya? Iya. Ahadun artinya salah satu. Tapi mu'anasnya menggunakan ihda. Ihda. Ihda hunna. Maka di situ diakhiri dengan alif lazimah ya, atau taknis seperti itu. Jadi nanti muqaddar irobnya. Ihda hunna adapun salah satunya biturobi misalnya. Oh. Oh, jadi dia ihda irobnya mubtada, marfu'un, rofa, dengan domah mukodar karena isim maksur di Arab seperti itu. Oh ya isim maksur. Isim maksur. Ada lagi kalau nggak ada kita lanjut dulu. Makanya Ustaz. Ya. Yang tadi ila sama inla itu cara membedakannya gimana ya Ustaz? Yang mana kalau yang mana? Bang. Wa ila wajaba guslu ba'da islami. Nah, ini kejebak. biasanya ini bisa dicatat. Kalau illa itu setelahnya itu kalimat fi'il atau kata kerja, maka jelas itu bukan istisna. Kebanyakan seperti itu. Entah nanti ada ya. Karena biasanya illa itu yang dimustasnakan atau yang dikecualikan itu adalah kalimat isim kan illa zaidan seperti itu. Jadi kalau ada kata kerja setelahnya itu ya, tapi saya tidak menjamin ini 100% setelah illa dan itu kalimat fi'il itu maknanya adalah jika tidak. Tapi bisa dikatakan 80% lah. Itu mempunyai makna jika tidak. Apalagi seperti ini Pak ciri-cirinya. Kalau di depannya itu sudah disebut inlam. Setelahnya itu nanti ada illa seperti itu biasanya. Oh, lam. Iya, ada inlam seperti ini. Karena nanti maksudnya apa? Ya. Wa waslul kafiri idza aslama illam yajnub jika dia tidak junub fi kufri dalam kekufurannya ketika waktu kufur kafir atau dia tidak haid al kafiratu ya perempuan yang kafir tersebut wa illa maka kebalikannya nanti jika tidak maksudnya jika dia haid atau dia junub maka wajib al wuslu ba'dal islami fil ashahi seperti itu biasa.